Kawan-kawan, sekarang ini saya sedang bekam. Dan perhatian saya ini tergoda sama tulisan yang ada di pintu. Ada orang yang nulis kata Nur Halima Khairul Anam Zakir Irfani. Lim Khairul Fani. Lalu saya mulai spekulasi. Saya langsung mencocokkan pengetahuan yang saya miliki sama bapaknya. Pak Ji, kata kaule sebede tulisan ria hemat. Jadi ya, mon bede PC abit abis nah. Belum ah. Menurut pendapat sampean? Iya, orangnya kalau megang uang nggak langsung habis. Iya. Sedikit. Sakone-sakone ya. Sakone-sakone. Ya, ni anaknya nih. Tedung. Tedung kelas 2. Jadi pemilik tulisan ini anak kelas 2 SD ya, MI, Madrasah Ibtidaiyah. Mustarsidin. Mustarsidin, kengki Pak. Jadi anak-anak sampean ini alhamdulillah hemat Pak. Jadi kedepannya anaknya sampean ini rajin menabung Pak. Nabung. Sehari berapa? Apa yang dikasih saya ditabung. Ya, apa yang dikasih ditabung. Jadi sifat hemat dari pemilik tulisan ini mudah dilihat, yaitu jarak antar baris ya. Baris pertama, kedua, dan ketiga ini sangat dekat. Ini ada dua tulisan, ini juga dekat, ini juga dekat. Baris yang dekat itu hemat, baris yang jauh itu boros. Saya punya teman SMP, itu namanya Gustin ya. Itu waktu nulis di baju saya, itu jaraknya itu jauh-jauh. Dan iya, dia boros banget. Teman saya yang SMP itu ya, Gustin itu dulu nulis itu jauh-jauh. Dan dia itu anaknya boros banget. Jadi kawan-kawan, perhatikan tulisan tangan anaknya. Apabila tulisan tangannya itu jarak antar baris dekat, maka anaknya itu cenderung hemat, hobi menabung. Tapi kalau jauh-jauh, anaknya ini boros. Oke, begitu informasi dari saya. Mudah-mudahan menambah wawasan. Wassalamualaikum.